tega lo ya. Mana gue udah serius, udah nabung ya kan. Andi. Waduh. Iya kok. Kok kamu berisik banget sih? Ngapain aja kamu? Nganu ini ngono. Mau ngapain kamu? Lain kali jangan berisik ya. Anak saya itu lagi tidur. Iya. Ya udah, lain kali jangan berisik kamu ya. Iya kok. Bikin onar aja. Oh iya, saya lupa. Apa nih? Po? Kamu bulan ini belum bayar kosan ya? Iya, belum ya. Jangan lupa ya. Iya. Awas kalau ngutang lagi. Iya. Kebanyakan utangnya. Ya udah. Bro, itulah sapaan akrab teman-teman gua di tongkrongan. Tapi ngasih nama Sandi. Yang Tasikmalaya adalah kota kecil tempat gua dilahirkan. Oh iya, ngomong-ngomong, gua punya hobi nongkrong di situ yang selalu menemani keseharian. Di waktu kumpul bareng teman, nyari duit buat kebutuhan hidup, dan pastinya nemenin aktivitas jalan bareng pacar gue. Tapi sekarang gue di Jakarta, di kota urban dengan hiruk pikuknya. Setiap individu berkutat dengan rutinitas dalam putaran roda waktu. Gue sendiri dengan keseharian sebagai pendulang rupiah demi tetap survive di kota keras ini. Namun cerita percintaan gue gak bisa survive lagi. Kalau boleh curhat sedikit, gue ini udah serius sama doi. Malah kan di tengah perjuangan boleh beli cowok lain buat kebahagiaan. Anjing. Nah, ini dia nih, salah satu sahabat gue, Joy namanya. Gue sih manggil dia Mas Bro, karena dia berasal dari Boyolali. Tapi, karena lama tinggal di Jakarta, kebudayaan Betawilah yang kental di diri dia. Sahabat gua ini berprofesi sebagai fotografer yang selalu dikejar deadline. Dan itu sebabnya dia merasa punya permasalahan paling berat di dunia ini. Itu teman lu kan bro, mukanya kusut banget. Oh iya,
Oke deh, ice kopi satu ya. Oke, siap. Mas bro, kalau set banget, pasti lagi banyak gawe ya. Ya, inilah kamu bro, kerjaan deadline gak habis-habis. Lu tau lah kerjaan gua kayak gimana. Bagus dong, kerjaan lu kan jadi banyak. Ya, walaupun emang pemasukan gua bertambah, tapi gimana ya rasanya, capek banget. Ya lu tau sendiri lah kayak gimana rasanya kalau kerjaan dikejar-kejar deadline terus. Okay. Itu tolong anterin minuman buat kamu lu sama mas bro. Itu minumannya udah gua buat. Oh, oke, siap. Bro, yang bro. Iya, dia malah bang ngomong gue lagi curhat. Kenapa sih? Sorry. Gini bro, gue baru aja diputusin cewek gue. Ah, yang kemarin? Iya. Kenapa emang? Ya selingkuh, padahal kan lo tahu gue udah mau serius sama dia. Astaga, coba ceritain kayak gimana sih ininya. Males gue ceritanya nih. Wih, ini dia nih, ganggu bro, udah sono balik kerja lu. Udah main bos lu baru tahu rasa lu. Sono. Udah tenang aja. Bos gua hari ini lagi enggak datang. Dari muka lu semua tuh pada kusut kayak gini kenapa? Cerita aja sama gua. Weh. Ya gini lah bro, kerjaan lagi banyak, dikejar deadline terus, capek, muak bawaannya. Beda tuh kalau kayak dia, ditinggal pacarnya pergi. Sorry banget. Gini, ya lu sih gak apa ya, udah gue bilangin gitu loh. Dari dulu tuh, pas gue ketemu cewek lo tuh, itu gue udah feeling banget, udah kasih tau lo. Cewek lo tuh gak benar, lu gak percaya. Ya kan, akhirnya kejadian. Bener gak? Ya sekarang gini aja deh. Gue gak mau ceramain lu berdua nih. Permasalahan lo berdua itu permasalahan simpel, bukan yang berat. Gue mau cuma ngasih solusi aja. Solusinya adalah lo tuh harus refreshing. Bener, lo lakuin deh refreshing. Yang bikin lo lupa sama aktivitas lo sehari-hari, supaya otak lo tuh fresh. Nah satu lagi nih ya. Buat si Kang Bro nih ya. Kang Bro, lu kalau lu gak mau ditinggalin cewek lu lagi, lu tuh mau tau harus lu apain? Nih lu lakuin nih, begini nih Mas Bro. Bener gak Mas Bro? Hah? Yeay. Ih. Aduh, malah bengong. Susah deh ngomong-ngomong ke kancut. Udah, gue balik kerja aja. Yeah, bangsat tuh. Wah, boleh tuh solusinya. Yang mana? Tuh mau pakai mantan lu. Gila bukan, kali lu. Bukan itu, maksudnya yang refreshingnya itu. Oh, yang jalan-jalan. Iya. Yeah. Lu tahu tempatnya? Tahu, pokoknya tempatnya oke lah buat cepet ngilangin penat lu dengan aktivitas lu. Mantep lah pokoknya. Yaudah, minggu besok kita berangkat. Udah mumet pala gua, pengen cepet-cepet liburan. Sini yakin deh. Jangan yakin.
miskin aja. Serius lu, jalur masa begitu. Beneran. Serius, kalau nyasar gimana? Namanya juga berpetualang, kita gas aja dulu gimana. Ayo. Oke. Stop, kan lu, stop. Ada apa lagi, Mas Bro? Lihat lu jalurnya, yakin lu muat tuh motor lu? Muat ya. Jangan muat-muat aja, jalur lu speed banget itu. Muat, percaya dah sama gua. Percaya-percaya mulu, aduh, parah deh ini mah dah. Ya, ngaco lu. Ayolah, muat lah, gas. Yakin gua? Iya, gas. Ayolah, gas, ntar kaki gua nyerempet besi lagi. Kang Bro. Ada sesuatu yang mau gue liatin. Keren nih pokoknya. Apaan sih Kang Bro, ganggu gue tidur aja. Baru jam berapa sih? Ini yang mau gue tunjukin ke lu. Wih, keren banget kan. Baru kali ini gue ngeliat yang keren kayak begini.